Yang masih ada, kami bisa ditempatin. Masih. Apakah harganya bersahabat? Ini lebih harga. Bedanya apa nih? Bisa lihat yang dekat-dekat sini ada? Masa jauh-jauh kali. Nah, itu junior suite. Harganya 800.000 per malam. Yang ada ke danau dong. Yang ada ke danau ada di lantai 2, itu junior suite. 800.000 per malam. Atau toba suite 950. Bisa lihat nggak gimana? Tunggulan ini dulu kita selesaikan. Rame ke hari ini nginap? Rame ke hari ini? Ada tanggung jawab. Ya. Itu buat berapa kunci? Satu. Iya, satu. Iya, mau lihat-lihat di sini. Di atas, di bawah gitu. Oh, berarti ini jalannya dari depan atau dari belakang? Udah deh. Kamu ini nyala kompres dan ini.
Oke. Tempat tidur. Masih. Ini lampu. Sip. Shower. Handuk, tisu, oh ada kulkas, nyaman.
Iya, kalau lihat di sana nggak kayak di sana. Ini roti apa nih? Iya, yang biasa kita beli itu. Ini multigrain. Multigrain. Besok buat pulang satu ya, berapa? 45. Iya. Besar kali enggak? Enggak. Itu bisa 3 hari. Iya kan? Bisa. Itu dalamnya apa, kismis ya? Biji-bijian dia itu. Oh, gandum kan? Iya, gandum. Enak bikin gemuk. Itu satu, Dek. Satu. Kamu makan di sini atau dibungkus? Bungkus aja, Kamu. Bawa pulang. Eh, kalau yang itu satu ya, yang besok ya, besok. Tapi yang pas open ya. Jam berapa besok? Ya biasa lah, check out jam berapa. Jam 11 lah udah kamu open kasih. Ya? Iya. Itu roti apa itu namanya? Yang ini dalamnya kismis. Oh, kismis. Ini? Ini nanas. Nanas, satu lah. Ini banana cake saya. Nih? Banana muffin. Ini yang lemon aja lah itu. Satu. Ini satu ya. Banana muffin satu, lemon satu. Lemon satu. Ini lemon cake satu. Ini berapa tuh? Gak bisa dibikin satu itu tempat. Daripada kayak gitu saya jadi kayak kondangan. Puluhan tahun. Yang besaran aja tempatnya, ya kan? Ada. Betul nggak? We'll be right back.
ini nih. Tempat saya berdiri ini adalah dermaga. Apabila ada kapal kapal pariwisata, yang kapal kayu yang dari Parapat bisa langsung datang ke sini. Nah, ini duduk apanya. Jadi mereka sudah persiapkan. Itu Horas Family Home. Pokoknya sangat keras. Nanti kita ke arah sana. Nyebrang. Nyantai-nyantai itu juga bisa. Ini kayu asli. Jadi kalau anda mau duduk di sini bisa. Nah, jok listriknya juga ada. Di sini anginnya kencang sekali. Ada coklat sedikit. Ada. Nah, ini tampak mereka ini. Adik Mas, Lele, Mujair, apa itu? Apa namanya? Ikan apa itu? Nembak mereka, Bang. Heeh. Nah. Ikan Mas Jair. Jadi mereka tidak perlu kolam lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada pesan makanan, langsung dipancing ikan-ikannya nih, diambil tuh. Kalau misalnya ada yang mau api unggun, itu tempatnya.
pohonnya emang pendek apa gimana sih bang? Apa di bonsai? Pendek. Selamat pagi. Kita sekarang berada di Toba Cottage, tepatnya pinggir Danau Toba di daerah Samosir. Nah, kemarin kita di Samosir Village, sekarang kita di Toba Cottage. Nah, sekarang kita melihat situasi kondisinya sekarang di saat pandemi ini. Kita lihat Toba Cottage mengalami perubahan dan tahap-tahap renovasi perbaikan. Sekarang kita mau sarapan pagi dulu. Omletnya, Pak. Omlet. Dua. Ini pelan-pelan. Papa juga kayak kan? Ini apa kat ya? Apa puding? Apa kat puding?
gua. Ada agar-agar apokat, agar-agar coklat. Kupis. Pisang goreng. Oke, kita makan dulu.